Hello， 我是 Jonas Bailey， 咱们关注一个 Secret Neighbor。Kali ini gua mau nge-tweak sedikit gamenya karena ini mungkin ini hari terakhir di mana gua akan main beta untuk rilis kali ini sebelum ini ditutup. Jadi seperti ini. Kali ini gua masih main sama teman-teman gua yang biasa kalian main, kalian pasti tahu dengan nama-namanya ini sangat familiar. Jadi kali ini adalah challenge-nya sangat unik sekali. Kita mau mencoba untuk match rule-nya kita ubah-ubah sedikit ya. Locks amount masih sama, time limitnya masih sama, tapi player name-nya kita off, guys. Jadi kita matiin semua nama di in-game-nya. Jadi di in-game kita nggak bakal ngelihat siapa dan ya siapapun yang kita ketemu di game-nya. Jadi namanya bener-bener blank. Nah, tapi dibuat lebih serunya lagi, nanti kita akan main 2 match di mana nama kita hilangin semua dengan karakter yang sama. Habis itu kita hilangin namanya dengan karakter yang berbeda. Kita lihat lebih susah yang mana. Ini challenge-nya agak sedikit tricky dan sedikit lebih realistis karena kita tidak tahu dia siapa kecuali kita dengar dari suaranya. Apakah ini akan bermanfaat sama Om yang bisa disguise? Kita lihat nanti ya. Jadi gua kali ini akan make Om Neighbor karena dia bisa berubah jadi siapapun dan gak kelihatan namanya. So kita lihat aja keseruan kayak gimana. Get ready, let's go. Boom. Gua akan hafalin sih, boom itu yang kayak gitu ya. Iya. Boom detektif. Anjir, gua doang anjir yang diapain. Horor. Oke, jadi sekarang namanya gak bakal kelihatan dimanapun kita berada ya. Namanya bener-bener hilang. Gak kelihatan. Ditargetin. Dan kalau bisa ya udah pisah aja, pisah. Ini seru sih tapi hilang. Next challenge ya. Oke. Bagi-bagi ya kokwilnya ya. Kokwilnya bagi-bagi cuy. Semua inventor kokwilnya akan kebagi. So, kita harus cari bagi-bagi sendiri. Siapa tempat ulang? Siapa yang jatuh? Siapa yang jatuh itu? Tolong Brenda! Tolong Brenda! Anjing! What? Anjing siapa itu? Tolong! Tolong gue! Tolong gue! Ya gak ditolong gak sih? Gak ditolong gak sih? Parah banget! Serem! Tolong! お前はもう死んでいる。何？うっ！Gila sih. Dikagetkan oleh bapak. Hai. Diam. Hehehe.
Halo. Apa kabar? Apa kabar? Anjing. Gue kelempar anjir. Wah. Easy. Okay. Wow. Halo. Anjir. Apa kabar? Udah kelempar anjir. Weh. Gini, gue mau jelasin soal marah, Brenda, apa Brenda gue bantuin malah gue mati anjir. Gue liat, wah si Nur jatuh. Brenda nyelamatin. Itu gue yang jatuh anjir. Oh lu yang jatuh. Itu lu kalau ngumpulin 6 gear lu bisa buka. Enggak, tadi gue rencananya pas si Nur mau nyelamatin, mestinya gue nangkep Nurnya, bukan Brendanya. Atau Boom ya tadi yang nyelamatin ya? Boom yang, itu gue yang jatuh, terus si Boom yang nyelamatin, terus Boom Gua sih berharap yang jadi om tuh Boom kan. Gitu loh. Brenda gitu yang belum pernah jadi om gitu kan. Oke, gini jadi. Udah, gini aja. Tas biru, siapa? Make makeup ya. Siapa om okay. Ini susah sih. Kayaknya ini lebih susah daripada ya, susah. Inventor sih. Kalau menurut gue ya, si leader inventor ini. Gak bisa ngomong-ngomong. Tapi sayangnya omnya tuh gak bisa run gitu ya. Bisa. Soalnya mainnya Bisa. Pas jadi anak bisa run dia. Ya lagi. Coba run. Oh run. Run ayo coba run semuanya. Run. Waduh. Ngebut boy. Run dulu guys. Ntar Run guys. Ya ampun. Woi. Gua sih anjir. Anda jangan berpura-pura baik. Anda jangan berpura-pura baik. Kita buang dulu. Anak-anak ini mulai bandel ya, saya lihat ya. Jadi rencananya si Sani jadi loh. Jadi rencananya kita mau ngapain? Oh, emang kita mau main langsung belak-belakan. Ayo.
belak-belakan ya sekarang ya. Gua juga ranjir. Congkak semua ya, kebanyakan ya. Pada Star Syndrome ya. Oh, tampaknya tidak kunci lagi ya. Kalau dia bisa sih, ya gege sih. Oke, mungkin kita taruh sini. Bisa taruh berapa sih? Susah nih nyarinya ya. Boom. Boom. Aduh, aduh. Kuncinya di gua nih, Boom. Tinggal satu anak lagi ya. Dua kali dapat Om.
susah juga. Apakah leader sih lumayan susah sih? Trap lagi, bisa nggak di sini? Oh, bisa. Taruh-taruh trap lagi di sini? Oh, bisa. Berapa trap di sini? Banyak banget trapnya. Hah? Anda di luar sih, Bum. Run! Run kemana? Run kemana? Run kemana? Mau run kemana Anda? Kuncinya depan mata. Ada kuncinya di depan mata malah. Aduh. Kok malah ngelihat enggak lihat. Kuncinya ada 3. 2 di hard, 1 lagi di drop sama San di bawah lemari dan tuh lewatin gitu aja anjir. Ya makanya tadi gagaknya tuh nongol terus. Tau enggak sih? Dia tuh duplika kunci terus karena setiap gua ambil kunci gagaknya muncul. Kunci yang sama lagi yang muncul. Gua udah ambil rata-rata kayak ada 2 kayak ada 2 kunci abu-abu tadi. Aduh, susah juga sih. Maksudnya gua ngelihat orang tuh kayak aduh enggak ada nama. Tapi enaknya kayak advantage-nya di Om sih. Ya dia lu bisa berubah tapi lu enggak perlu ngomong, lu enggak tahu dia siapa. Tapi itu enak banget anjir lu. Jadi anak kecil nge-sprint beres kalau di deket tinggal berubah jadi Om aja. Kan yang gua sprint kan dapat sprint juga, enggak bisa. Enggak bisa anjir. Oke, oke, break, break. Ayo dong, jangan gua lagi dong jadi Om. Eh, topinya kuning, topi kuning, topi kuning, topi kuning. Sumpah-sumpah gua. Hah? Harus banget. Lu keringetan kan, Bum? Lu enggak berani ngomong apa-apa kan? Yang lain ini. Udah sih. Pusing-pusingnya. Mbak, sumpah. Bum, lu kalau buka apapun, lu buka aja semuanya. Gua berharap sih, siapa yang jadi Om ya? Ya, lu lah, Bren. Lu lah jadi Om lah. Tahu nih ini. Kurang rasis apa anjing, sumpah. Ya udah yuk. Aduh, nyangkut gua. Brave harus gebuk omnya 3 kali dulu kan ya, baru bisa. Kok gue bawa teko ya ini ya? Hah? Di atas? Di atas? Omnya sama gue. Lo tau? Katanya. Oh. Tunggu, kita bisa. Gak kelihatan nama, Nur. Siapa Nur? Lu ngikutin siapa Nur? Ini sama lu di atas. Gua di bawah. Iya, yo Om. Apa anjir? Waduh. Lu mau mencurigakan gua lagi ya? Lu mau mencurigakan gua lagi? Enggak. God. Ini siapa? Ini gua Nur. Si Nur sensi banget sekarang. Kok ini apa-apa komel mulu. Lu sensi dia.
kan. Di atas, di atas. Ape? Lah kok gua anjir? Teman-teman gua ini kadang ya. Udah makin pintar sih. Sudah tertangkap teman-teman. Apakah Anda mau kabur lagi dari saya? Woi, jagoan Anda ya. Gua lempar botol kecap, mau tahu? Huh? Hello everybody. It's in the house. It's in the house. Kenapa harus gua ya? Banyak sekali. Bisa buat berapa sih? Hello, Edwin, Kusuma, bolehkah kita main bentar? Edwin, Edwin, gua udah main super fun ini. Edwin, waduh, Edwin. Ayolah, kita main bentar lah, Win. Ayolah, Win. Mantap. Mantap.
nih, Bum, lu di sini, Bum. Woi, 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 teman sendiri itu, woi, teman sendiri, Bum. Teman sendiri itu, Bum. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo, ayo mau ke mana? Kena. Kena apa, Win? Kenapa, Win? Kenapa, Win? Hah? Ayolah, Win. Kita main bentar lah. Awas karena lem, Win. Ada lem di bawah lo, ada lem. Aduh, anak-anak sekarang ya enggak suka bersih-bersih ya. Ada di mana-mana ya. Tinggal satu cecurut lagi. Mungkin kita bisa pasang trap di sekitar sini. Wih, ini trap meta baru ini. The Trapper. 4 menit ya. Kayak kita. Waduh, dia patah tulang. Halo, yang kena trap saya. Halo, yang kena trap. Ayo, minta ampun dulu, minta ampun dulu. Minta ampun, minta ampun. Gak ada, lu tinggal sendiri. Anda sisa sendiri ya. Ya ampun. Udah kena trap, lagi. Mati gak? Anjir. Gue denger Hans ngomong di awal pas mulai game. Aduh, gue jadi home. Gue bosen jadi om tiga. Jadi om lagi 3 kali. Terus gue ngomong Hans omnya gak dipercaya anjing. Itu resiko open sih. Kalau yang kenapa tiba-tiba Hans ngomong aja. Gue di bawah. Iya, gue beneran di bawah. Gue beneran di bawah, Hans, si Brandon di atas. Gue denger Hans ngomong buset 3 kali berturut-turut jadi om kambing emang. Gak ada percayanya. Ya ampun, itu trapnya imba banget sih. Itu trapnya imba banget sih. Gue gak tahu itu bisa terpasang berapa banyak trapnya. Gue udah pasang 6-7 gak habis-habis itu. So, oke guys, jadi itu dia untuk konten Hello Neighbor untuk kali ini. Gua dapat om berturut-turut, enggak tahu gimana. Cuman menurut gua itu challenge-nya beda banget feel-nya. Kalau misalkan enggak ada namanya, itu susah banget. Cuman kalau misalkan dari sisi om, menurut gua itu advantage sih untuk si om ya, karena dia bisa nyamar lebih gampang lagi. Tapi tadi gue lihat karena gue jadi om, jadi gue nggak bisa berbicara lebih banyak. Gue cuman demen ngeliat teman-teman gue panik ya, dan mereka kayak bingung. Gue taro trap banyak banget, itu broken banget kayaknya nanti next update kayaknya si omnya ini harus emang di nerf trapnya. Ini ada maksimalnya kena berapa, karena kena 2 kali itu udah fatal banget, udah langsung mati. Dan ke disable-nya bisa hampir 5 detik lebih, mungkin 10 detik tadi, gue gak tahu, udah lama banget. Dan seru banget menurut gue. Jadi kalau kalian suka sama update Secret Neighbor untuk beta kali ini, kalian terus aja follow di developernya sama si Tiny Build, biar kalian bisa tahu update-update berikutnya, oke guys. Karena ini udah waktunya udah habis untuk open beta ini dibuka. Kita mungkin akan ketemu lagi, gak tahu kapan. Gue juga gak tahu ini game-nya rilis kapan. Semoga secepatnya. Dan thank you buat kalian semua yang selalu nontonin gue untuk My Secret Neighbor ini. Semoga konten-konten gue in the next video atau apapun itu, semua konten yang gue buat, semoga kalian suka juga. Dan semoga kalian terhibur terlebih dari itu. Oke guys, so sampai sini aja untuk konten Secret Neighbor untuk kali ini. Kita ketemu lagi di update Secret Neighbor berikutnya. Entah kapan, mungkin ada beta dan mungkin ada full release-nya lagi nanti. Leave in the comments menurut kalian apa yang harus diubah dan apa yang harus ditambahin dengan fitur-fitur ini. Mungkin developer akan ngebaca juga di komen bawah. So, leave a like, share, and subscribe channel The Jumers. Kita ketemu lagi di video-video game lainnya. I'll see you guys soon. Never stop playing, keep it slow. Bye-bye!